orang luar. Gue sering diceritakan bahwa Yesus itu penyelamat. Yeah. Sehingga kalau lu memilih bersama Yesus, ya udah pasti selamat karena diselamatkan oleh Yesus. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham. Biar lebih bingung lagi ya, ini gue keluarin. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, Dia akan mempersatukan semua anak-anak-Nya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi nggak, syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama Dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih Dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian Dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anak-Nya. Sekarang pertanyaannya, siapa anak-anak-Nya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus? Iya. Teman-teman di sini anak Tuhan Yesus? Gua? Lu anak Tuhan Yesus? Kalau gue perspektifnya gitu, gini. Agree. Gue dulu pas SM, sebentar Bim. Gue percaya Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Gini. Gue pas... Gue gak seneng lo bilang gitu. Ini jangan ngerasa puji gue. Iya, ini gue percaya. Iya, terserah urusan lo itu. Gini. Iya, enggak, dia soalnya seolah-olah gue seneng lah, maksud gue, saya menghormati agama iya, dia, tapi kan saya punya keyakinan gue. Iya, gitu loh, ini kan ini perspektif gue ya, Bip, ya. Iya, kan? Itu tetap pemikiran. Soalnya, cara pikir itu simple, kan Tuhan menciptakan anak-anaknya semua, apakah anak-anaknya percaya Dia atau enggak bapaknya, tetap anak-anaknya, apakah anak-anaknya tahu atau enggak dia dilahirkan dari Tuhan ini, kan tetap anak-anaknya. Apakah anak-anaknya marah sama dia, ngomong tetap dia, tetap anaknya. Tapi kalau anaknya enggak nurut, terus tetap diselamatkan, kan enggak adil. Tetap anaknya.